Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima. Alokasi bulan September dan Oktober PPNT senilai Rp400.000. Ada informasi terbaru pada sore hari ini yang sangat istimewa. Banjir bantuan sosial terpantau masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM. Dan berikut update pencairan bantuan sosial PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima yang sudah terpantau cair pada sore hari ini. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja bantuan sosial yang sudah terpantau cair tersebut. Bagi Anda KPM yang merasa belum cair, saya doakan semoga pada sore hari ini ataupun besok uang bantuan PKH tahap keempat Anda maupun PPNT tahap kelima yang sudah Anda nantikan, semoga akan segera ikutan menyusul cair. Ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih Anda secara tiba-tiba. Dan berikut langsung saja update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada sore hari ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja update terpantau ada KPM yang pada sore hari ini sudah terpantau cair. Yang pertama kali ini untuk di daerah Lumajang, Jawa Timur, alhamdulillah sudah ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI. KPM dari Lumajang ini berkomentar, PKH Lansia dan PPNT Lumajang sudah cair, ada saldo masuk senilai Rp800.000. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Tulung Agung, Jawa Timur juga sudah menyusul cair Bank BNI. Barusan aku cek cair KKS tahun 2017. KPM dari Tulung Agung berkomentar seperti itu, ada saldo masuk senilai Rp1.000.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah pada cair bantuannya pada hari ini.